Aku berjumpa dengan salah seorang kawan aku. Dia bawa aku jalan-jalan pergi shopping mall. Lepas tu dia drop aku dekat situ dan dia pun belah. Selang beberapa bulan selepas tu, dia unfriend aku dekat social media. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali lagi kita bersama siri kembara anak muda bersama aku Iggy. Kepada yang follow siri ini, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Kepada yang baru menonton siri ini, jangan lupa subscribe dan tonton video-video aku yang lepas untuk follow up macam mana kisah aku bermula. Untuk video siri yang lepas, aku ada ceritakan perjalanan aku daripada Ulaanbaatar, Mongolia ke Ulaan-Ude, Rusia yang mengambil masa dalam 10 ke 12 jam. Perjalanan aku agak lancar sebenarnya. Kalau ikut ke perjalanan dia ambil masa dalam 10 jam, tapi bila kau dah tambah tolak dengan bas tu berhenti dekat R&R untuk berehat dan urusan immigration di border, perjalanan tu aku boleh cakapkan dalam 12 jam keseluruhannya. Urusan dekat border immigration antara Mongolia dan Rusia agak berjalan lancar. Kita orang semua, iaitu penumpang-penumpang bas, kita orang perlu turun daripada bas untuk pergi ke masuk ke pos immigration Rusia ni lah. Macam biasalah, diorang akan soal sama ada korang ada bawa barang-barang terlarang seperti dadah ke tak. Korang dengan tenang jawab tak ada, dan lepas tu pasport korang akan diperiksa. Pastikan korang ada visa Rusia yang valid. Sampai saja aku ke bandar Ulaan-Ude, aku agak terpinga-pinga. Kan cuaca dia, cuaca dekat Ulaan-Ude dengan Ulaanbaatar Mongolia ni dia lebih kurang sama, iaitu ketika itu minus 30 Celsius lah. Jadi aku sampai sana terpinga-pinga bukan sebab cuaca, sebab persekitaran dia yang agak lain sedikit daripada Ulaanbaatar Mongolia ni. Jadi aku take time, aku ambil masa sekejap. Aku cuba cari wifi connection, aku cuba cari lokasi ke hostel yang aku perlu pergi. Jadi selepas aku dapat tu semua, aku pun bergeraklah menaiki minibus yang terdapat dekat Rusia ni. Diorang panggil mashrutka lah. Mashrutka ni basically adalah van. Aku naik minibus tu, mashrutka tu, aku pergi ke hostel aku. Sampai saja aku ke hostel, aku check in. Mujur lah masa tu receptionist hostel tu, dia boleh berbahasa Inggeris. Dan aku pun minta tolong dia lah, untuk minta tolong dia untuk daftarkan dan belikan aku SIM card. Dekat hostel tu sebenarnya dia juga ada jual SIM card. Jadi minta tolong dia daftarkan sekali. Sebenarnya ada dua cara untuk korang beli dan daftarkan SIM card korang. Sama ada korang boleh walk in terus ke telco center, ataupun korang boleh beli dekat mana-mana store lah, dekat kedai. Diorang pun sebenarnya ada jual SIM card. Aku tak sure kan korang pergi kat store kat kedai ke, sebab apa? Sebab korang tak boleh daftar SIM card tu terus dengan telco lah. Ulaan-Ude adalah bandar pertama aku jejak kaki di Rusia. Kebetulan di Ulaan-Ude ni aku ada seorang kawan lama. Sebelum ni aku contact dengan dia dekat melalui social media lah. Kita orang pun pernah berutus surat. Aku boleh katakan kawan aku ni agak kawan yang agak rapat jugalah. Jadi dekat Ulaan-Ude ni dia bawa aku pergi jalan-jalan. Aku tanya dia apa yang boleh aku buat dekat Ulaan-Ude ni, apa yang lokasi yang menarik yang aku boleh lawat dekat Ulaan-Ude ni. Dekat situ, dekat Ulaan-Ude ni ada sebuah temple monastery Buddha. Dia terletak dekat atas bukit tau. Dekat situ juga ada patung Buddha yang terbesar dekat Rusia. Apa yang menarik dekat lokasi temple monastery dekat atas bukit tu adalah view dia yang memang sangat cantik. Korang boleh nampak lah gunung-gunung yang berada di sekitar Ulaan-Ude ni lah. Yang lagi satu, dekat Ulaan-Ude ni ada patung Lenin yang terbesar dekat Rusia. Patung ni terletak dekat dengan main center lah, dekat dengan main square. Siapa Lenin ni? Lenin ni adalah tokoh Soviet yang paling terkenal. Dia dekat Rusia ni ada Lenin dan Stalin. Kalau korang pergi mana-mana bandar pun dekat Rusia ni, memang korang akan jumpa monumen kedua-dua tokoh ni. Monumen ni memang sangat besar. Sebelum ni aku tak tahu pun, masa aku lawat tu aku tak tahu pun dekat situ adalah monumen yang terbesar. Kepala Lenin yang berwarna gelap hitam yang terletak dekat dengan Main Square. Tujuan patung Lenin tu dibina di situ sebab nak mengingatkan siapa yang dulu berkuasa dekat situ. Dekat Rusia ni sebenarnya ada 22 buah republik, dan salah satunya Republic of Buryatia, dan capitalnya adalah Ulaan-Ude. Dan lagi satu, dekat Rusia ni ada 11 time zone tau. Korang bayangkan, ada waktu dia ada yang sama dengan waktu dekat India, ada waktu yang sama dengan Europe. Dekat Ulaan-Ude ni, kalau korang nak tahu, time zone dia sama dengan waktu kita. Seandainya korang terbang daripada Kuala Lumpur menuju ke Ulaan-Ude, korang takkan ada masalah jet lag. Sebab apa? Sebab time zone Ulaan-Ude dengan KL
adalah sama. Sebagai contoh, kalau Ulan Udik sekarang jam 6 petang, di KL juga jam 6 petang. Selepas saja 3 hari aku menghabiskan masa dekat Ulan Udik, aku pun meneruskan perjalanan aku menuju ke bandar seterusnya, iaitu Bandar Irkutsk. Bandar Irkutsk ni merupakan tempat yang wajib korang lawat sepanjang trip Trans-Siberian. Dekat Bandar Irkutsk ni, dia dekat dengan tasik yang terdalam dekat dunia, iaitu Tasik Baikal nama dia. Daripada Ulan Ude ke Irkutsk, aku menaiki overnight train. Sepanjang perjalanan train daripada Ulan Ude ke Irkutsk tu, korang boleh nampak pemandangan tasik tu yang sedang beku. Sesudah saja aku sampai ke Bandar Irkutsk ni, hos aku sambut aku. Aku bernasib baik sekali lagi aku dapat peluang untuk tinggal bersama hos yang aku jumpa dekat Couchsurfing. Host tu adalah pemilik hostel. Aku tinggal selama 3 hari 2 malam di Bandar Irkutsk ni secara percuma. Dekat Bandar Irkutsk ni, aku cubalah cari travel buddy ataupun local buddy. Aku jumpa seorang buddy ni melalui Couchsurfing dan dia bersetuju untuk bawa aku pergi ke Tasik Baikal. First time aku tengok Tasik Baikal ni, aku rasa macam tergamam lah. Tasik yang begitu besar tu boleh beku dekat atas dia. Dan first time aku jalan dekat tasik tu, aku tengok dekat-dekat tak nampak air dekat dalam tu, nampak macam gelap saja. Kereta pun boleh lalu dekat atas tu, jadi korang jangan risau lah. Kalau korang pijak atas ais tu, korang rasa macam takut-takut, takut ais tu cair, korang tenggelam masuk ke bawah. Jangan risau, memang tasik tu beku masa tu. Lepas kita orang pergi ke Tasik Baikal tu, dia pun suggest aku untuk cuba satu hidangan ni. Dia ikan salai. Ikan salai ni dekat Tasik Baikal ni memang sangat famous. Kalau korang pergi melawat Tasik Baikal ni, korang wajib cuba ikan salai ni lah. Kita orang pun belilah ikan ni, kita orang makan sama-sama. Dan benda yang aku tak boleh expect sekali adalah dia bawa aku makanan sandwich dan teh panas. Jadi aku memang masa tu aku rasa sangat terharu lah, sebab ini first time aku jumpa orang yang baru aku kenal dan bawa makanan untuk aku sekali. Selepas saja kita orang menjamu selera, kita orang pun melawat ke sebuah muzium yang terletak dekat dengan Tasik Baikal ni. Kat muzium ni korang boleh tahulah segala info yang berkaitan dengan tasik ni, berapa kedalaman tasik ni dan sejarah pasal tasik ni. Korang juga boleh tahu kehidupan apa yang hidup dekat tasik ni. Seharian kita orang menghabiskan masa bersama dekat Tasik Baikal tu, kita orang pun berpisah. Jadi aku rasa agak sedih lah, sebab dalam seharian tu dia agak rapat lah dengan aku. Dia banyak cakap semua. Dan next day-nya aku berjumpa dengan salah seorang kawan aku. Dia bawa aku jalan-jalan lah sekitar Bandar Irkutsk ni dengan kereta dia. Masa aku jumpa dia je, sebenarnya kurang komunikasi sebab dia tidak boleh berbahasa Inggeris. Agak kekok sikit sebab sebelum tu dekat social media kita orang text message macam biasa, tak ada masalah dalam bahasa Inggeris. Tetapi masa kita orang jumpa tu, kita orang macam ada masalah sikitlah dengan komunikasi. Dia bawa aku jalan-jalan pergi shopping mall saja. Lepas tu dia drop aku dekat situ dan dia pun belah dengan kereta dia, dan aku macam terpinga-pinga. Selang beberapa bulan selepas tu, dia unfriend aku dekat social media. Aduh, macam-macam orang aku jumpa dekat Rusia ni. Kalau korang nak tahu, dekat Irkutsk ni juga ada sebuah masjid, ada komuniti Muslim dekat situ. Ada tak silap aku dalam 2 ke 3 buah masjid. Untuk cari makanan halal tak ada masalah. Selepas saja aku explore Bandar Irkutsk, aku pun menuju ke Bandar Yekaterinburg yang mengambil masa 3 hari 2 malam dalam train. Di situlah hostel sementara aku selama 3 hari 2 malam. Nak tahu kisah selanjutnya ketika aku dalam perjalanan ke Bandar Yekaterinburg? Nantikan siri seterusnya daripada kami, Portal TV.